pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan RI berencana membeli drone atau pesawat nirawak atau unmanned aerial vehicle ANCA dari Turki. Tidak tanggung-tanggung, Menhan Prabowo rencananya akan memborong drone tempur itu sebanyak 12 unit. Drone tempur buatan Turkish Aerospace itu dibeli ke Menhan dengan nilai kontrak mencapai $300 juta atau sekitar 4,53 triliun rupiah. Saat ini nilai kontrak masih dalam proses aktivasi di Kementerian Keuangan. Sementara untuk pengiriman 12 unit drone tempur ANCA tersebut akan dilaksanakan 32 bulan setelah kontrak berlaku efektif. Selain material kontrak utama dalam pembelian drone tempur itu, pemerintah Indonesia mendapat keuntungan lainnya yakni transfer of technology, integrated logistic support, ground support and test equipment, flight simulator, infrastruktur hangar, dan pelatihan serta garansi selama 24 bulan. Untuk diketahui, drone ANCA dapat dilengkapi dengan beragam jenis senjata. Konfigurasi perangkat dan senjata yang dapat dipasang di dalam drone buatan Turki ini antara lain yakni IOIR SATCOM plus radio relay, IOIR SATCOM plus laser guided smart bomb and missile, IOIR SATCOM atau SAR, ISAR, GMTI, AIS dan IOIR plus COMIN, RDF, ISM or ELIN.